Dia berbeda satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Contoh misalnya KM50, Komnas HAM melakukan penyelidikan pemantauan dulu, hasilnya dikasihkan ke penyidik, penyidik kemudian melakukan tindakan lanjut lagi. Sekarang ini berbarengan, Himsus penyidik dari Mabes Polri itu berbarengan dalam sendiri, Komnas dalam sendiri. Tapi jangan dikira kita saling bersinggungan, tidak. Kita akan selesai di tingkat polisi. Nah, apakah Komnas HAM akan terus berproses atau sudah selesai? Iya, tugas Komnas HAM sebagaimana saya katakan ada dua. Melakukan penyelidikan pemantauan. Meskipun itu bukan pro justisia. Yang kedua, tugasnya pengawasan. Kedua tugas itu bisa berdampingan. Dalam rangka mencari, dengan hasil-hasil pemantauan penyelidikan itu, kemudian menjadi pembanding terhadap apa yang dihasilkan. Dia berbeda satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Contoh misalnya KM50, Komnas HAM melakukan penyelidikan pemantauan dulu, hasilnya dikasihkan ke penyidik, penyidik kemudian melakukan tindakan lebih lanjut. Sekarang ini berbarengan, Himsus penyidik dari Mabes Polri itu berbarengan dalam sendiri, Komnas dalam sendiri. Tapi jangan dikira kita saling bersinggungan, tidak. Kita berkoordinasi sejak awal. Itu kesepakatan. Pak, dari 15 handphone yang diperiksa ini, Pak.